Halo, selamat pagi. Jumpa lagi ya sama saya. Ini saya dapat serviskan sebuah mobil. Ini sebenarnya mobil punya anak saya. Ini kemarin sedang saya mainkan sama anak, tapi ya beginilah. Rusak, rodanya nggak bisa berputar. Nah, sekarang kita buka dulu cover kabinnya. Ada 3 baut. 2 di belakang dan 1 di depan. Nah, mesinnya sangat kecil karena ini harganya aja murah banget ya. Cuman anak saya suka banget sama mainan ini. Nah, bisa dilihat ada roda gigi yang lepas dari dudukannya. Nah, harus dilepas dulu ini. Rodanya dulu kita copot dua-duanya. Agak keras. Nah, saya congkel saja. Ya, mesinnya saya keluarkan. Nah, ini banyak banget kotorannya karena sering banget dimainin sih. Nah, bisa dilihat ada satu roda gigi yang warna biru kehijauan, dia lepas dari dudukan. Nah, sekarang belah dulu rumah roda giginya, diangkat dulu. Nah, posisinya kita kembalikan lurus seperti pada dudukan yang asli. Pasang lagi dudukan roda giginya. Sekarang kita tes. Oke, roda sudah bisa berputar lagi, udah nggak macet. Sekarang kita pasang. Ini harganya memang nggak seberapa, tapi namanya anak kecil suka banget sama mainan seperti ini. Nah, dia udah lancar berputar, udah nggak macet-macet. Lanjut pasang ke bodi. Sudah terkunci, pasang rodanya, tekan, kendorkan sedikit. Ya, sudah lancar, mantap. Sekarang tutup cover kabinnya dan jangan lupa dibaut lagi biar kenceng. Sangat mudah sekali, bukan? Hanya modal obeng saja, kita bisa mengembalikan rodanya yang tadi nggak bisa berputar. Sekarang udah lancar kembali dan siap dimainin lagi sama anak saya, tentunya. Oke. Kita tes, udah aman. Bye bye.